Okey. Assalamualaikum. Okey, apa hari ni saya nak buat live sekejap mah untuk menjawab soalan-soalan lazim. Okey, soalan lazim. Kenapa perlu stop dulu suplemen lain jika minum Hawaii? Okey. Untuk menjawab soalan ni, saya kalau start Hawaii ni dengan suplemen lain sekali, saya susah nak adjust tau sebab dia bukan dah dalam permainan saya, dia banyak pun boleh ubah. Ada yang ada start ambil B complex, ada yang start ambil magnesium, ada yang start ambil itu apa semualah benda, saya pun jadi blur. So, stop dulu suplemen lain apa semua. Kalau ambil suplemen pun dalam keadaan perut yang bermasalah, memang dia tak serap dalam badan, buat rugi saja. So kita stop dulu suplemen lain, baru kita continue, dengan Hawaii. Sampai satu masa ikut progress, kita tambah suplemen lain ikut kemajuan. Okey, kenapa ubat gastrik dari hospital kena stop bila minum Hawaii? Okey, ubat gastrik daripada hospital ni dia ada 3 jenis saja. Ada antacid, ada H2 blocker, ada PPI, proton pump inhibitor. Okey, bagi saya seorang bagi pendapat saya seorang doktor kampung yang tak bertauliah dan tak sepatut dan tak layak pun nak bagi advice, saya tetap bagi advice juga. Ubat-ubatan ni bagi saya adalah painkiller sahaja. Dia apa contohnya macam PPI, Nexium, Omeprazole apa semua tu. Dia menghentikan pengeluaran asid perut. Satu lagi kalau H2 blocker, dia mengurangkan pengeluaran asid perut. Yang ketiga dia, antacid ni dia apa, menutralkan apa asid perut. Problem yang terjadi adalah memang dia akan mendapat kelegaan sementara, sementara waktu saja. Tapi yang berlaku adalah orang tu akan mengalami masalah kekurangan zat dan makanan tak hadam sebab asid perut dia kurang. Asid perut dia bukan asid perut dia kurang stok ataupun tak ada langsung. Makan apa saja pun tak hadam, dia akan jadi masalah sistem makanan tak hadam, dia akan menyebabkan jadi masalah lain. Okey. Berapa lama perlu konsum Hawaii? Okey. Untuk menjawab soalan ni dia ikut apa seseorang, tapi bagi saya untuk berapa lama konsum Hawaii ni untuk nak settle semua 8 bulan. Senang kata macam tu sebab kita nak kena tambah mineral, ada yang cepat ada yang lambat. Okey. Paling lambat sekali adalah 8 bulan, 8 ke 9 bulan lah. Okey, apa? Okey, kita jawab soalan kat tepi luar. Syamsul Izzam, kenapa makan suplemen B complex dan vitamin C jadi sakit badan? Sebab badan dah memang deplete ataupun tak ada langsung ataupun sangat kekurangan vitamin B ni. Bila kita introduce saja dia akan berlaku masalah mineral imbalance, bermaksud mineral ni sekarang mencari partner masing-masing untuk nak apa berfungsi, sebab tu dah jadi sakit badan. Okey. Apa yang soalan-soalan ni saya kita tunggu dulu KIV dulu, saya jawab soalan-soalan yang apa lazim ni dulu. Okey, apa kalau tak makan sayur macam mana? Sejak kecil tak makan sayur. Kalau tak makan sayur dari kecil dia akan banyak kekurangan mineral lah, potassium apa sodium, magnesium, apa mineral-mineral asas badan. Dan dia akan jadi starting point untuk jadi masalah penghadaman. Sekarang ni budak-budak kita tengok asal banyak dah kecil-kecil dah jadi masalah penghadaman sebab tak makan sayur. So makan sayur. Okey. Kalau tak makan daging macam mana? Kalau tak makan daging macam mana, memang sangat susah nak selesaikan masalah anxiety. Sebab daging ni adalah sumber sumber protein, sumber zat besi, sumber vitamin B12 yang paling senang hadam. Dia apa dalam ayat dia bioavailable. Dia senang nak serap dalam badan. So kena makan daging. Kalau tak makan daging memang jam. Kenapa air minum kopi, Nescafe dan kafein lain tak boleh minum? Dia air kopi, dia macam soalan air kopi tak apa tau. Air kopi tak apa. Yang problem kopi, koko tak ada masalah. Tapi problem kalau dia tambah creamer bukan tenusu. Yang tu problem. Creamer bukan tenusu ni dia almost 70% ke 80% setiap bancuhan macam benda milo ke apa semua dia letak yang tu. Badan manusia tak boleh hadam, dia akan jadi problem. Okey. Minum Hawaii ni boleh tambahkan berat badan tak? Okey, untuk menjawab, minum Hawaii ni boleh tambahkan berat badan. Ya dan tidak. Dia grey area. So, awal-awal kalau kita minum Hawaii ni kita akan kehilangan berat badan, maksudnya kita akan kehilangan berat air. Sebab orang yang masalah apa masalah penghadaman ni, sodium dalam badannya tinggi. So bila kita balance dengan potassium, orang tu akan kencing yang mana
kaki bengkak apa semua akan surut, yang mana ada masalah batu apa semua dia akan keluar. Macam tu yang jadi apa orang kata, apa yang kata kencing berdarah apa semua, sakit bunyi kencing apa semua, itulah sebabnya. So benda ni memang kena keluar, kalau tak keluar dia akan jadi problem lagi. Okey, apa, okey, bila nak untuk nak tambahkan berat badan, macam mana pun dia kena bersihkan usus besar, top up mineral, dan benda ni time ni dia memang akan berat badan turun. Lepas tu kita start develop balik berat badan tu dengan makan bagi betul, makan benda yang sepatutnya untuk memulihkan usus kecil kita berfungsi normal balik, dan dia tak kacau kita punya insulin, bagi turun naik. Kalau turun naik, badan akan rasa happy, sat celaka sat, happy sat celaka sat. Okey. Apa, kenapa selama kursi hafal air apa yang boleh minum selain pada air masak? Setakat kalau nak minum air pandan manis tu apa, okey, tapi kalau untuk air yang ada coloring tu macam cordial apa semua tu kita kurang, sebab problem dekat coloring tu jaga. Tapi kalau macam apa air buah buat sendiri kurang gula, okey, tak ada masalah. Air pandan nak letak gula pun tak ada masalah. Cuma jaga untuk benda-benda air buah, kalau dalam apa botol pil fresh apa semua tu jangan minum sakit pil fresh bawah pula saya kata. Atarlah air botol yang air buah botol tu janganlah minum, gula dia tinggi, tak boleh minum. Kalau minum reflux nanti dan jadi masalah perhadaman. So jaga. Apa, kenapa badan panas, rasa panas selepas minum Hafai? Okey, kenapa rasa badan selepas panas selepas minum Hafai? Ini jarang berlaku, tapi kalau berlaku juga disebabkan oleh badan baru boleh nak menyerap vitamin niacin berapa? B3 kot. B3 niacin dia memang akan menyebabkan jadi masalah niacin flush dan rasa panas itu badan. Ya, inilah salah satunya sebab, satu sebab badan punya termostat atau apa nak betul ini, kita tengah regulate benda tu. So benda ni makan masa. Okey, satu lagi, kenapa air kencing jadi warna hijau selepas ambil multivitamin? Ini lebihan riboflavin, B2 riboflavin. Dia memang akan jadi masalah kencing color kuning, kencing color neon. So don't worry, benda tu benda normal. Okey, saya menjawab soalan yang mana ada. Okey, kenapa makan suplemen B kompleks dan vitamin C jadi sakit badan? Okey, ini saya dah jawab dah tadi, berlaku masalah mineral imbalance, apa mineral-mineral ni cari partner masing-masing. So kalau sakit badan stop sekejap dalam 2-3 hari bagi reda, lepas tu continue balik. Okey, tuan nak tanya kenapa selalu rasa pening, panas dan pedih dalam hidung ketika bernafas? Ada, kalau ada jadi masalah acid reflux, memang dia akan jadi pedih dan panas, lepas tu hidung pun akan jadi macam tersumbat kadang-kadang. So jangan pergi jadi masalah acid reflux dan benda tu akan selesai. Okey, saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan saya stop dekat sini ya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham ke apa, message saya. Message 012-503-7753. Ini kerja saya lah. Apa-apa pun, kalau saya tak jawab ataupun saya tak reply message, spam banyak kali. Message. Sebab saya selalu baca orang ni ada masalah ni. Kalau dia tak kritikal sangat, saya pergi kat orang yang ada lagi teruk, saya akan jawab soalan orang tu. Ataupun kalau dia lagi teruk, saya call terus.